Masih nekat parkir di sembarang tempat, ratusan sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu pagi tadi dirazia petugas dan tidak hanya sanksi cabut pentil, petugas juga mengangkut paksa sepeda motor dan mengusir gerombolan pengojek online yang mangkal di trotoar jalan. Sepeda motor yang diangkut petugas ini adalah milik pengunjung pusat perbelanjaan grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat dan langsung dinaikkan ke atas truk. Penertiban dengan cara ini sudah sering digelar petugas gabungan Satpol PP dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Namun para pemilik kendaraan tidak pernah jera sekalipun didenda maksimal. Petugas juga mengusir ojek online yang terlihat mangkal sembarangan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.